Lagi, drone UAV lancet Rusia kembali memakan korban. Bagaimana tidak, penyisiran dilakukan angkatan bersenjata Rusia setiap harinya. Menemukan target berupa kendaraan tempur yang ditutupi. Kendaraan tersebut diketahui merupakan Leopard Jerman milik pasukan Zelensky. Detik-detik saat pesawat tak berawak itu beraksi terekam jelas. Rekamannya ramai beredar di aplikasi perpesanan Telegram pada Rabu 15 Mei 2024. Terlihat seperti alat tempur baru yang akan dipakai di medan pertempuran. Namun sayang, belum sempat beroperasi, kendaraan militer itu hancur seketika. Hal ini menambah daftar panjang kerugian baru dari pasukan Ukraina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.